Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan menjual mobil teman ngaji, teman curhat, teman suka dan duka. Ini adalah mobil Grand Max tipe D tahun 2008 dan ini yang 1500. Harganya sangat murah sekali, cukup 65 juta rupiah saja. Mobil ini plat nomornya Adi Sragen. Adi Sragen itu Solo, Jawa Tengah. Warna mobil ini warna yang cukup langka, jarang. Biasanya warna-warna Grand Max itu warnanya silver atau kalau enggak hitam. Nah, ini warnanya itu biru, biru dongker. Mesinnya berkapasitas 1500 cc menjadikan mobil ini terasa tarikannya cukup ringan. Ada beberapa PR di mobil ini karena harganya juga agak miring. PR-nya antara lain di pintu sebelah sini. Pintu sebelah kanan ini agak tebal tempulnya. Mungkin barangkali saat itu mobil ini pernah mengalami serempetan atau apa. Cuman ini bisa dibenerin kalau mau dibenerin. Tapi kalaupun enggak juga enggak masalah. Untuk interiornya masih full original, belum ada yang diganti, baik door trim ataupun tempat duduknya masih full original. Bluetooth kombinasi dengan Oscar. Jok belakang saling ngadep depan, face to face. Dan untuk plafonnya ada beberapa yang sepek, di antaranya di sini. Oke. Mobil ini udah dilengkapi juga double blower. Double blower kisi-kisinya di sini ya, hilang satu. Oke ya. Terus untuk kondisi ban depan ini mereknya GT Radial, kondisinya masih 95%. Belakang ini juga 95%, mereknya Bridgestone Duravis. Oke. Kita coba test ride. Ini kaki-kakinya untuk Grand Max tuh emang seperti ini. Ya, ini sesuai harga mobilnya. Yang penting AC-nya dingin, CC-nya 1500. Jadi mobil ini terasa enteng. Untuk kopling juga masih enak. Ini gigi 1. AC dingin. Agak kasar dengan kecepatan 40 km per jam. Apakah getarannya? Oh enak, ini nggak ada PR sama sekali, kaki-kaki aman. Kemblodak itu biasa karena mobil ini nggak ada penumpang, tapi secara umum kaki-kaki Grand Max ya seperti ini, nggak masalah. Oke. Kita coba nyalain mobilnya. AC sudah ada sampai keempat dan ngobos, ini masih kenceng banget dan sangat dingin. Terus sun visor masih ada kanan kiri, lampu tengah masih berfungsi. Terus kemudian ini udah tripnya itu 176.636. Terus untuk radionya ini kurang berfungsi baik sebenarnya, masih hidup tapi nggak nyalain. Untuk ininya masih ongkelan karena ini tipe D. Kita coba geber. Masih enak. Bawahnya kotor karena mobil ini belum disalon sama sekali. Lipetan pintu aman semuanya, kanan kiri, depan belakang. Dan ini tampak dari depan seperti ini. Wis cakep. Oke, ini udah asar.
kita sholat dulu. Monggo yang berminat silahkan hubungi di nomor saya. Jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan. Jangan lupa sholat, jangan lupa zakat. Sayangi keluargamu, sayangi istrimu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.